Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mencoba makanan ikan. Makanan kamu udah lapar belum? Ya, aku tapi penasaran sama makanan ikan rasanya seperti apa. Oke, nanti kamu pesan ya. Kita kamu kasih lihat nanti ke yang nonton. Kamu pesan apa? Ya, dan kasih 1000 like kalau kalian suka. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Coba soalnya kita yang bilang yang welcome back to my YouTube channel itu di tempat parkir. Dan di kali ini kita akan makan ikan. Pilih yang mana ya? Aku belum tahu. Seafoodnya, kamu suka apa? Kepiting, udang, cumi, kerang, lobster? Wow. Lobster itu apa? Lobster? Kamu sudah pernah makan lobster belum? Aku tidak pernah. Coba. Kalau cumi? Cumi? Iya. Udah pernah? Belum, aku mau cobanya. Oke, udah cumi. Yes, so cumi. Makan cumi. Kita akan memakan cumi. Abi bilang tadi mesen ikan tapi gak ada ikan ya? Berarti adanya cuma kerang, cumi. Iya. Nah, nanti Abi akan coba itu, oke? Tangan dulu ya teman-teman. Sini. Mana sih? Oke. Ini begini caranya. Terus yang putar balikin, terusnya pakai sabut. Terusnya gosok-gosok. Terusnya balikin juga, ini juga lapan ini juga. Mungkin padahal udah lama soalnya. Mungkin sering aja. Jangan nanti. Terus kita bersihin pakai air. Yap. Sampai bersih. Ya, sampai bersih dan tidak ada sabunnya. Sampai mantap. Tidak licin. Yap. Benar. Yes, sudah selesai. Hi guys, welcome back. Welcome back lagi. Saya lupa. Kita udah bilang welcome back. Nih. Dan kali ini udah banyak makanan tapi cumi-cumi yang belum datang. Tidak. Jadi, Abi Praya itu termasuk orang yang makannya susah. Jadi, dia tuh makannya biasanya paling apa? Sukanya telur atau nasi goreng, atau sayur sop ya. Atau sosis. Sosis. Dia tuh nggak pernah mau coba apapun, makan mie goreng aja kalau sambelnya cabenya dikasih dia nggak bisa karena kepedesan. Yep. Apalagi yang kayak gini nih tuh, ini apa nih, ini namanya kerang. Jadi kali ini pertama kali dia coba makanan yang sebenarnya dia nggak mau gitu. Cuma kamu mau coba ya sekarang ya? Cumi maunya cumi aja. Ini aja ngeliatnya udah nggak mau nih. Ini mau coba nggak? Boleh. Mau, ayo kita coba, daftar. Kasih lihat sini. Mau, gak ada ininya. Kenapa? Aku tahu. Nih, nah ya, kamu kasih lihat. Ini adalah namanya apa? Aku gak tahu namanya. Tuh, ini aja dia gak tahu namanya apa. Belum pernah. Belum pernah, tapi ini pertama kali kamu coba. Coba. Kerang namanya. Ini bukan gigi. Nah, dalamnya doang. Makan dalamnya doang. Ini. Nah, ini. Saya. Nah, lucu banget tuh, lucu saya banget. Lucu banget itu. Saya banget. Salah makan. Salah makan ya. Gini nih, nah. Nah, ini dimakan ini kulitnya enggak. Enak enggak? Suka enggak? Coba pakai nasinya sedikit. Coba ya, cobain deh sini. Gimana menurut kamu ini? Ini tuh adalah sambelnya. Binatang. Laut. Hewan laut, iya. Enak. Laut apa bukan sih kerangnya? Laut. Laut. Enak. Coba, ayo. Enak enggak? Kayak kerupuk ya? Kayak apa sih? Yang goreng. Cuma kalau ini kamu enggak bakal bisa nih. Suka enggak? Enggak suka. Ini pasti pedas banget nih. Masa kulitnya dimakan. Begini gift story harusnya. Mana?
Nah gitu caranya. Mama. Oke. Ikan asinnya nggak? Gak cuci tangan dulu, ayo cuci tangan lu pak. Enak banget kan? Tidak. Aku maunya pakai nasinya cumi-cumi. Ya udah. Nom, enak banget ya teman-teman. Nyam 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 nyam, enak banget, enak banget, enak banget. Bener-bener enak banget. Masa saya dokun kulit, soalnya aku belum tahu. Wow. Dateng cuminya. Yo, oi. Mau dimakan lagi kulit. Yay. Mana ya? Mana cuminya? Mas boleh minta tisu lagi. Ini enak banget nih kayaknya. Ya udah. Kamu kasih lihat itu, ini apa namanya? Cumi goreng. Cumi goreng. Tepung. Ya. Ini pasti enak nih. Awas panas, panas. Aku tahu ini enak. Coba, coba. Pedas gak? Enak gak? Pedas gak? Ya pedas, tapi seperti rasa ayam. Seperti rasa ayam? Ya, makanan ayam. Makanan ayam? Ya. Karena goreng tepungnya kali. Kamu suka sering makan KFC, mas sering kan? Kamu jadi kayak ayam, karena tepungnya ya? Iya. Enak banget ya teman. Kalian komentar aja apakah kalian pernah coba makanan ini. Oke, makan lagi. Apakah kalian pernah apa ya? Makan seafood ini? Yap. Pasti pernah. Cuma paling kamu yang belum pernah nih. Yap. Tapi komentar aja. Komentar aja ya. Gimana menurut kalian tentang Abi yang makannya tuh konvensional banget? Enggak pernah mau cobain itu dan akhirnya mulai sekarang kamu mau cobain itu. Yap. Sudah mau makan. Hah? Udah enggak mau. Udah mau lagi. Udah enggak mau lagi cuma sekali doang maunya. Biar enggak kecewa. Ya, Bang, aku mau makan. Aku cuma bisanya mau makannya satu kali. Oh, dia cuma bisa makan satu kali doang. Enggak doyan, guys. Jadi emang tapi itu picky ya, pemilih banget ya untuk makanan. Subscribe Abi Braya pertama. Dan channel ayahku. Dan kasih tahu di pendapat kalian gimana cara Abi makan kerang untuk yang pertama kalinya. Gimana kerang menurut kamu akhirnya suka apa tidak? Yap, tapi cuma sedikit sukanya. Akhirnya kamu nggak suka kerang ya? Iya. Next time mau bikin video lagi soal makan apa yang belum pernah kamu coba lagi apa enggak? Yap, tentu. Oke, tungguin video berikutnya. Yap. Dadah. Season episode 2. Oke. Dadah.